semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang apa ya? Ini kita akan membahas tentang combat power ya. Dimana banyak sekali pertanyaan. Kenapa level saya segini, combat power saya segini, padahal item udah heroic semua. Padahal item sudah max semua, ataupun padahal item sudah GG semua. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang apa saja yang mempengaruhi meningkatnya combat power ya teman-teman. Yang pertama, oke saya tulis gini aja ya, biar nggak perlu edit video karena saya nggak punya waktu yang sangat banyak sekali, alias ya banyak kesibukan ya. Oke, yang pertama langsung saja ya. Yang pertama itu adalah ini teman-teman, poin ya, status poin ini ya. Kalian bermain apa, pamannya STR dan fit atau deck sama fit ataupun agi sama fit ya, apa saja itu ya. Yang meningkatkan itu adalah, kalau di sini saya pakai STR ya, itu STR saya dan fit otomatis meningkatkan combat power ya. Tapi di sini saya full main ke fit karena hunt ke monster yang apa ya, agak bocor ya, biar bisa saya bisa hunt ke monster yang levelnya 90-an, maka saya masukkan ke fit. Kalaupun lagi santai atau lagi hunt di monster-monster kecil ataupun mungkin PvP, kita mainnya ke STR dulu ya. Oke, yang pertama itu adalah apa itu, status point ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah menaikkan. Kalau kalian tipe deck fit ya, naikkan deck kalian ataupun naikkan fit kalian. Oke, itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua adalah ya, tetap equip itu sendiri teman-teman. Dimana equip itu sendiri, seperti contohnya boot saya ini ya, ini yang mempengaruhi adalah ini ya, STR sama fit. Gunakan hanya dua option saja ya, jangan lebih ya, biar lebih maksimal. Ini saya menaikkan STR sama fit, serta ini ada tambahan fit increase ya, itu juga menambahkan combat point, serta ini ya, ini juga ini spirit stone, ini juga menambahkan combat point. Di sini saya masih bermain fit ya, nanti mungkin saya akan ganti ke STR ini. Cuma saya mainnya santai ya, lagi cari-cari ruby dan bagi-bagi ruby. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua yaitu itu dua, termasuk ke equip juga mempengaruhi ya teman-teman. Oke, ini sudah jam 12 malam, ternyata ada login ya. Oke, dan yang ketiga teman-teman, ini yang ketiga ya, apa yang harus kita naikkan itu ada di ini ya, mana ini, mana kok spirit stone ya, saya coba ya tanya. Oh bukan di spirit stone, tapi di rune, maaf saya lupa ya teman-teman ya, maklum tanpa membaca tag atau apa-apa. Lah di sini ada ini juga menaikkan combat point ya. Kalau kalian sangat ingin menaikkan dengan cepat dan signifikan ya teman-teman ya, kalian utamakan ke ini ya, ke ini ya, yang warna oranye ini ya, rarity saya masih rarity 4 ya ini ya. Ini all status increase ya, ini sangat-sangat apa itu, ini bisa enggak ya saya tahu. Oh ternyata belum bisa. Ini sangat menempel, pokoknya kalian tambahkan ini ya, ini naiknya sangat cukup drastis ya. Jika kalian naikkan ini ya, itu yang mempengaruhi combat point juga. Jadi jangan sampai kalian salah. Terus satu lagi yang keempat, empat itu adalah enchant teman-teman. Jadi kalian enchant alias nempa ya, nempa. Di sini senjata saya masih jelek sih sebenarnya ya. Ini plus 8 ya, ini plus 1, plus 2 itu nambahnya lumayan juga ya. Dari enchant plus 1, plus 8, kita utamain yang senjata saja ya, lebih banyak naiknya.
Armor juga boleh sih kita naikkan. Terus ada lagi, itu ini yang keempat ya, enchant ya. Yang kelima itu adalah ini ya, level up ini juga bisa nambahkan ya. Ini coba saya level up ya. Ini level 17 ya, kita level up. Ada batu enggak? Oh, ada. Ini ada batu satu ya. Jadi level 18 ya. Otomatis nambahnya walaupun sedikit lumayan, tetap nambah juga ya. Oke, 12 poin ya kita nambahnya combat powernya. Jadi level equipment juga mempengaruhi ya teman-teman ya, jangan lupakan itu ya. Terus semuanya juga dipengaruhi dari opsi aksesoris ya. Ini yang keberapa ya? Kelima ya. Alah, enggak tahu lah pokoknya yang urutannya seperti itulah, saya lupa. Ya ampun, lupa bro, malum sudah tua. Yang aksesoris ya, aksesoris itu ini masih jelek semua statusnya ya teman-teman ya. Saya dapatnya empat semua dan ini belum yang purple ya, belum yang ungu ya. Saya masih pakai heroik ya, karena yang ungu itu hanya bisa beli 600 rupiah dan saya masih nyantai-nyantai saja selama masih bisa farming ya. Equip juga masih seadanya. Ini usahakan status utama kalian plus all status increase itu sangat-sangat nambahnya cepat sekali ya. Kalau enggak gitu all defense increase ya teman-teman ya, itu yang juga menambahkan sangat cepat sekali. Nah, itulah tadi ya apa saja yang bisa menambahkan combat power kita naik secara drastis ya. Selain kita naik level juga menambahkan itu ya, karena nambah apa status poinnya. Kalau dari saya, setahu saya cuma itu ya teman-teman ya, menaikkan combat power. Mungkin ada satu lagi itu, kalau kalian punya guild, pilih guild yang levelnya 11 teman-teman. Cek bentar, kita ambil dulu hadiahnya ya. Kita di login, jangan lupa donation ya ke guild kalian supaya levelnya cepat nambah ke level 11. Kenapa ke level 11? Karena di sini ada buff teman-teman yang namanya Arcane Mastery ya, 5% selama 6 hours. Itu kalian nambahkan all status itu lumayan sangat banyak sekali nambahnya apa combat power ya. Nah, sementara itu ya, mungkin ada yang kurang atau apa, bisa ada yang tahu itu bisa tambahkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa klik tombol like atau dislike jika kalian tidak suka dengan video-video saya. Nah, kalau bisa like ya. Nah, jangan lupa komentar, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya untuk mendukung channel saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.